semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Saya mau kasih giveaway menuju 1000 subscriber bagi kamu yang mau pulsa dan saldo dana 20.000. Saya mau bagi-bagi untuk 100 orang. Jadi syaratnya pertama, subscribe channel Motivator, channel The Adnan, dan channel Miracles Manual. Dan yang kedua, follow sosial media Motivator di Instagram, TikTok, dan Twitter. Dan yang ketiga, like serta komen setiap video yang ada di tiga channel tersebut. Kemudian kamu screenshot komen kamu, kamu kirim DM ke Instagram ya. Bukti screenshotan kamu sudah komen, sudah subscribe, sudah follow. Oke, itu aja. Nanti pengumuman pemenang akan diumumkan dalam satu video setelah mencapai 1000 subscriber. Terima kasih, enjoy. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedang di Malioboro saat ini dengan kondisi pedagang kaki limanya udah nggak ada, udah lengang, dan membuat sebenarnya lebih nyaman ya kalau kondisi gini ya, nggak terlalu crowded gitu ya, ramai, sesak, kumpul, berkerumun. Mungkin karena kondisi pandemi sehingga kebijakan ini diterapkan, pedagang kaki lamanya banyak yang dipindahkan ke teras Malioboro. Dan kemudian saya mau kasih tahu, di Malioboro mungkin banyak yang nggak tahu ada masjid Siti Zirzanah dengan arsitekturnya indah sekali. Mari kita masuk. Ada gaya-gaya Tiongkoknya sepertinya dari tampak dari muka masjid. Sekarang kita masuk ke
kita coba ke tempat wudunya, kita mau lihat. Masuk ke dalam sih rapih ya. Wanita di bagian bawah, laki-laki di atas. Toilet. Masjid Siti Zirjana. Udah pakai kiris juga. Iya, kalau mau sedekah. Oh, masjidnya panjang ke dalam, guys. Seperti ini. Sepertinya masjidnya baru, guys. Kita sholat maghrib dulu. Sekaligus jamak. Teras Malioboro lebih tepatnya. Masjidnya nyaman. What do you think? Apa? About masjid Siti Zirjana. Masjidnya seru, enggak sih, biasa aja. Buatan Pak, masjidnya biasa aja. Biasa aja, cuman agak bau. Baunya bukan karena bau masjidnya ya, bukan. Tapi bau karena ya gitu deh. Jadi ya memang mungkin harus lebih deep. Wow, ini dia. Oh, ini dia Teras Malioboro. Masuk. Emang ini? Saya masuk. Iya, ini Malioboro. Ini dia Teras Malioboro. Tulisannya Malioboro Teras. Udah jelas itu tulisannya Teras Malioboro, Beb. Ada dua memang, iya. Ada yang di sini, ada yang di sana. Yang kita lihat waktu itu kan kayaknya bukan yang ini, yang jauh itu ya. Seberang. Seberang. Oh, itu teras satu lagi sebelahnya. Oh, kita ke sebelah nih. Tulisannya nggak kelihatan ya, sama apa ya, bodo amat ya. Yang penting saya sudah memuaskan diri saya. Tanaman dinding. Ini isinya pedagang kaki lima. Kita
makanan di luar. Kalau yang pakaian, tas, baju, pernak-pernik di dalam. Bangunan-bangunan baru, jadi ya sejak pandemi aja mungkin disiapin. Hidran. Masih banyak, ada beberapa yang kosong belum diisi. Ya kalau yang mau jualan silakan. Saya mungkin ada di kantor yang depan itu. Ada di kantornya depan, sebelum masuk sini ada itu, mungkin bisa tanya di situ. Di atas juga ada tenan. Ini lagi pandemi jilid 3 kan ya. Ya gitulah. Kiran motor buat pedagangnya kayaknya. Boleh yang mau just tip, just tip. Ada baju anak-anak, ada selendang, ada tas, ada topi. Nah, ada pernak-pernik, gelang, aksesoris. Ada ikat pinggang. Tunggu. Mau just tip. Ada stupa-stupa miniatur, ada konceleng-konceleng. Oke. Ya, ujung-ujung sana sama aja. Sepertinya begitu. Ah, ada lantai 2-3. Tapi saya males ke atas-atas. Cukup sini aja. Oke, thank you. Silakan kakak, nama lagi nanya nih. Jogja Rasa Pik.
Thank you.